Assalamualaikum, selamat sore. Jumpa lagi dengan orang pesisir Nusa Kambangan, teman-teman. Yang kemarin bilangnya kayak gini, Bang, jangan-jangan itu cuma konten, Bang. Coba dong lihat itunya, alat-alat, alat-alat penderesan, alat-alat yang buat nyadap. Oke, ini satu alatnya. Coba, Bang, ada yang tanya lagi seperti ini. Bang, coba sih lihat kayunya, dimasak pakai kayu apa? Kok kemarin istrinya kok kena paku? Kemarin kan belum punya itu, teman-teman, belum punya apa kayu, jadi istri saya itu nyari kayu. Nih, kena paku kayak gini. Nah, ini nih, teman-teman, nih kayunya banyak sekarang, teman-teman. Yang bilang kemarin saya disuruh buka topi. Nih, sepatunya juga sudah habis ini, teman-teman, lecet. Yang katanya bilang, mana kakinya? Ini kaki saya. Kalau nggak percaya, 20 tahun lebih. Ini kaki saya, teman-teman. Kok dibilang cuma konten? Ini beneran ini. Lah, jangankan ini kaki saya, sepatunya juga sobek kayak gini. Kayak gini, teman-teman, sudah hancur. Saya bukan cuma konten. Jadi kalian bisa meniru saya kalau di dekat rumah kalian atau di desa kalian ada nipah, mendingan dibikin kayak gini aja. Ini buat harian ini. Buat bisa makanin anak-anak kita. Saya hampir kurang lebihnya 20 tahun. Anak saya 3, teman-teman. Nanti tak pos anak saya ya. Ini besok mau matengin. Oke, teman-teman. Sudah puaskah melihat diri saya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.